Sobat Kargo, kamu nanya gimana sih cara klaim asuransi di MHD Express? Sobat Kargo harus tahu nih, asuransi bisa diklaim jika terjadi kerusakan pada proses pengiriman. Yuk simak videonya! Yang pertama, konfirmasi klaim asuransi pada saat proses serah terima. Yang kedua, konfirmasi pada tim marketing yang menghandle pengirimanmu pada saat pertama kali mobil dijemput. Yang ketiga, mobil bisa diperbaiki melalui dua opsi. Satu, kendaraan akan diperbaiki di bengkel rekanan MHD Express. Dua, kendaraan dapat diperbaiki di bengkel langganan terdekat kalian. Pastinya, dengan syarat dan ketentuan, melampirkan invoice atau kwitansi asli, perbaikan kendaraan dengan cap stempel resmi dari bengkel langganan Sobat Kargo. Yang keempat, klaim asuransi tidak berlaku jika sudah melewati proses serah terima. Gimana sobat? Cukup mudah bukan? Jadi nggak ada lagi nih rasa khawatir saat kirim kendaraan lewat MHD Express. So, tunggu apa lagi? Percayakan pengiriman kendaraan kalian melalui MHD Express. Ditunggu ordernya ya. Dadah!